Halo guys, kali ini akan memberi informasi smartphone Xiaomi Redmi 12 Pro 5G, berikut ulasannya, orang-orang mempunyai ekspektasi tinggi dari seri Redmi Note 12 Pro 5G, yang diperkirakan akan diluncurkan pada akhir tahun ini. Bahkan, obrolan di dunia maya telah membocorkan detail baru tentang mid-range yang akan datang dan mengatakan bahwa ponsel ini akan memiliki kamera ultra-wide 50MP serta akan mampu mengisi daya cepat 120W. Redmi Note 12 Pro merupakan HP Android penerus generasi seri sebelumnya, yakni Redmi Note 11 Pro. Sebagai generasi penerus, tentu saja Redmi Note 12 Pro bakal mendapatkan berbagai peningkatan dari pendahulunya, baik dari segi fitur maupun performa kinerjanya. Redmi Note 12 Pro dapat debut pada kuartal ketiga di tahun 2022, dan akan dilengkapi dengan prosesor berkinerja tinggi. Sebelumnya, Presiden Xiaomi Group China, Lu Weibing, menyatakan bahwa seri Redmi Note akan disegarkan setiap 6 bulan untuk menggantikan siklus tahunan. Sektor desain fisik pada spesifikasi Redmi Note 12 Pro yang akan rilis ke Indonesia, memang dibuat begitu unik dan terbilang sangat berkesan modern. Hal itu bisa dilihat pada setiap sisi bodi dari ponsel ini, dari belakang tampak elegan dengan pilihan misterius Black Forest Green. Di sisi lain, sisi kemewahan pada spesifikasi smartphone yang akan rilis ke Indonesia ini pun, juga terlihat begitu jelas. Dengan bentuk fisiknya yang dirancang berdimensi tipis dan memiliki berat hingga 205 gram, tinggi, 163,6 mm, lebar, 74,6 mm, tebal, 8,16 mm. Mengenai tampilan visualnya, Redmi Note 12 Pro mengusung konsep layar sentuh kapasitif, yang menggunakan panel AMOLED untuk memaksimalkan visual secara lebih jernih. Sementara itu, untuk ukuran layarnya sendiri, rupanya perangkat premium buatan Xiaomi ini mengusung layar seluas 6,73 inci. Layar ini menampilkan ketajaman Full HD Plus serta Dolby Vision, yang mana akan memicu kejernihan dan ketajaman layar secara proporsional. Apalagi pada layar Redmi Note 12 Pro yang akan rilis ke Indonesia, juga sudah membawa kualitas HDR10 dengan refresh rate 120Hz. Untuk soal perlindungan layarnya, dipastikan bahwa smartphone akan melapisi layar visualnya dengan pelindung Corning Gorilla Glass Victus. Redmi Note 12 Pro juga akan menghadirkan hardware terbaru, demi menunjang percepatan sistem. Salah satunya, yakni chipset garapan MediaTek, yaitu Snapdragon 8 Gen 1, dengan keunggulan utamanya memaksimalkan fotograf gaming dan kecerdasan buatan. Sementara untuk pasar Indonesia dan global, smartphone ini kabarnya akan menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, atau bisa jadi Snapdragon 778D seperti dikutip pihak website di India. Kemudian untuk menunjang kecepatan progresif, ponsel ini akan menawarkan dua varian RAM berkapasitas besar, hingga 6/8 GB. Tak lupa pula memori internal dengan pilihan varian 128/256 GB, juga turut disertakan pada smartphone ini untuk menampung file. Sementara untuk menampilkan kestabilan sistem yang lebih progresif, maka Redmi Note 12 Pro yang akan rilis ke Indonesia, akan mengusung OS Android 12 dengan interface MIUI 13. Dari segi fotografi, kamera yang akan diusung oleh ponsel ini bakal semakin dipercanggih, dengan sensor kamera yang fungsional dan fleksibel. Redmi Note 12 Pro yang akan rilis ke Indonesia ini, akan menawarkan 3 pengaturan kamera belakang. Di mana terdiri dari kamera utama yang beresolusi 50MP, kamera ultrawide 50MP dan kamera telefoto 50MP. Kamera utama pada ponsel ini, memiliki kemampuan merekam video hingga kualitas 4K, sehingga tak heran jika hasil rekamannya tampak smooth dan berkesan cinematic. Di samping itu, Redmi Note 12 Pro yang akan dirilis ke Indonesia akan menampilkan kamera depan 32MP, dengan dilengkapi perekaman video 1080p pada 30fps. Tak berbeda jauh dari kameranya, sektor konektivitas dari spesifikasi smartphone Redmi ini juga tak kalah mumpuni. Ponsel yang akan rilis ke Indonesia ini sudah mendukung akses jaringan 5G, yang dipastikan sanggup memicu kestabilan jaringan, agar aktivitas di dunia maya semakin lancar. Ada pula beberapa koneksi yang berhubungan dengan transfer data, seperti Bluetooth 5.3, NFC, port infrared,
dual speaker yang ditemani speaker JBL, USB Type-C dan USB OTG. Untuk menopang daya ponsel, Redmi Note 12 Pro akan ditopang baterai berkapasitas 4600 mAh, dengan fast charging 120 Watt. Gambar dan video pada halaman ini hanya ilustrasi dan mungkin tidak merepresentasikan produk secara akurat.